Hai semua, itu kita mulai dengan Kurmi dan aku Shirley dan kawan tu. Okay, itu kami dekat Econsave yang baru-baru buka last year lah. Kira lama kak, tapi beli kembali lagi baru. Yeah. So kami dekat mai kita meda nama utai bisi bad dalam top lah. Ya, na jauh tu sebenarnya. Jauh hari airport. Jauh hari airport. Endingnya sangat-sangat dekat dengan Bilun. Bilun. Bilun turun ke pantai. Saya terpala. So kita masuklah. Itu kami belum mengikuti beli barang Pak Econsave. Kita adalah gegar-gegar dari itu. Kita pun tidak lagi lah. Kue pernah kue kami nama kli kita ngomai itu. Kue pernah Econsave foto bisik putih. Tiga ringgit bungkus tu. Saya gitu. Ringgit. So guys, aku dah tahu mai kita meja rega bahan mentah bahan keperluan kita seharian makai. Okay. Ikan bilis kopek. Ah, harga ya. Ringgit lebih ya, 1 gram. Nah. Segitu. Ringgit 49 sen 1 gram. Tak rupa ya. Kita pun mesti nyua ikan masin. Bebelah hengau bapa krem ya bisi gagal. Lain kebanyakan 2 ribu lebih di tok. Tok ya. Udang kering halus 2 ringgit 8 sen 1 gram. Ya, lama ya halus kayaknya. Udang kering 5 ringgit 98 ringgit. 98 sen 1 gram. Udang kering itu dia. Udang geranau 99 sen ringgit lah. Manu whole manu 1 kilo 7 ringgit 39 sen tu apa ni manu. Banyak chicken dia dah habis ya. Premnya 99 kilo. Chicken thigh. Maharga RM9.59 kilo. Chicken wing. RM59 sekilo. Ya. Masa lagi chicken wing yang mana ada ya? Kamu kan no? Okay. Chicken rib. RM6.88 sekilo. Bagi kau suka bahagian tulang, suka isi, tau nggak beli tu? Dan ya, chicken whole leg. Pah, tu kita ni. No, sampai ya. Sekilo spring ya lah. Dan chicken drumstick, bahagian paling suka. Sebesarnya RM59. Sebesarnya RM59. 1 kilo tu lah. Tapi dah biarlah. Kita murah hendaknya. Murahnya. Kaki manua. RM3.29 1 kilo. Ya, tumbuang manua dah habis ya. Tapi enggak, RM9.59 1 kilo. Itu favorite tau. Sedap tau. Nah, kulit manua. RM3 sekilo. Lintan kau kita RM8 sekilo. Chicken liver RM6.49 1 kilo. Ya, itu paling murah. Bagian apa? Tidak ada. Kemesi ya. RM7.88 ya, okey. Itu itit. Itit RM8.99 dengan ikan sultan 10 ringgit sekilo. Ya. Oh, buka ikan sardin tu aku pernah mau 9 ringgit sekilo. Banyak kita yang gaya bawa emas. Untuk lagi lah bawa emas. Sikit sedap lah gaya. Tuh. Kelebihan. Bawang merah, RM13
Hello. Ito po sa inyo unang pasama. Usuntong. Sumabla sa inyo, paplapan. Katambungan, paplaparingit. Kapumpata. Ikan trubo, 18. Ikan krisi, springit. Ito sa inyo, timon. Limon, singit, 58 kilo. Eh, cabai. Ah, tapi sayur kita yan. 13 singit kilo. Ito, nabringit, 58 ikat. Satu ikat. Ito ikat mo yan. Ito lah. Okay, bawang putih, 6 ringgit per kilo. Serga minyak pada ikan pula. Ya. Dia membahagian kepulauan bekal pasal bawang bersirap bawang, manung ikan selalu di Pak Ketai. Lah sayur. Lagi mayo sayur dia tadi. Sayur kubi habis potato, tomato. So kita datang aja kita memang murah harga ya, tidak bandingkan kebuka ya. Aban Econsave tu kira ke satu-satunya Econsave bisi baku ciang itu. Nah jauh jalan dari airport lagi bisi alamat dingkah ko bak pengujung video tau. Itu pun sinyua macam-macam, belasih kasut, barisida apa nama kok. Amari apa semua lah, tisu, bungai, tisu dan amari rumah apa semua itu. Memang baka giantnya lah ya. Ini mah bagian tu kena menyedai kari. Ya. Baju Amari yang kah baju. So dito kami bahagian kia manula dito ka namanya kan kake sati ka kake kuku salumli brand nano hindi butter cake butter cake. Setelah grade S, 10.9. Sagi lah. Setelah lowest kolesterol 12.5. Lagi sagi dah 10.5. Anjayu. Low kolesterol bahasian mah itu. Tapi kita seringnya 48 sen, seringnya setengah halanya. Kita di rounding tidak ya. Dua ringgit empat. Dada. Murah kan. Cili kering 13, cili kering memang mahal lah. Dada. Kita boleh bandingkanlah harga Econsave kalau dia ke kedai bukain memang murah. Tapi aku suggest kita datang ke dalam kampung beli barang. Kita akan melihat pilihan buah ya. Isi buah peh, buah orange. Orange tu RM5. Namanya apple tu RM5.9. Nah, mayu kan pilihan buah dia tu. Apa dia tu? Tempe. Eh, kain agak. Dumpling kulit wantan. Kubis panjang. Kubis panjang tu RM7 sekilo. Okay, segitu lah sekilo. RM8.8. So big. Nanti kita dietkan tok kita makan tu je. Ta-da. Brokoli. Carrot ala China. Milari 99 ringgit lah tu. Oh, tau potato boleh kutarik.
baru 10 biji tu. 6 biji RM1.25 aja. Itulah harga beras tu Mr. Thai. RM54.90. Butterfly RM50 10 kilo ta. And then royal bunga tu RM47.90. And then segitu RM42.90. Amoy, cap amoy tu 10 kilo. Cap amoy 10 kilo RM35.50. Angketan, angketan tu RM27.50. And then triple A RM27.50. And then apa tu? Epi pandan Thai RM51.50.